Ketika Anda ingin menguji kesungguhan hati Anda untuk melanjutkan rumah tangga, setelah sebelumnya terjadi kesalahan yang cukup fatal, balas kesalahan pasangan Anda dengan perbuatan balasan yang terbaik. Subhanallah, coba. Antum disakiti orang, Islam bukan melarang antum untuk membalas dengan keburukan yang sama. Tidak dilarang. Tapi ingat, ketika antum membalas dengan keburukan yang serupa, antum gak dapat apapun setelah itu kecuali legon jeruni hati. Dikira saya gak bisa, dikira saya gak berani, dikira saya gak mampu. Tapi setelah itu tidak akan muncul kebaikan-kebaikan setelah Anda melakukannya. Anda uji kesungguhan hati Anda untuk melanjutkan rumah tangga ini dengan Anda memaafkan pasangan Anda dan tidak lagi ada beban di antara Anda berdua. Maka perintah Allah, balas keburukan suamimu dengan yang terbaik yang kamu mampu lakukan untuknya.